Saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi akreditasi pada SIMAKIP. Masuk, kemudian isi password, kemudian login. Nah, contoh di sini Bu Nur Asia. Nah, di sini kalau Bapak Ibu login sebagai ketua prodi, maka di sini ada file namanya akreditasi. Nah, di sini akreditasi, contoh ini Bu Nur Asia. Nah, bagaimana cara memplotting akreditasi? Klik data, pilih dari tahun berapa dengan tahun 2017. Oke, klik. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini data seluruh orang yang ada di asisten ahlinya 10, lektornya 5, lektor kepalanya 1 orang, kemudian tenaga pengajarnya ada 11 orang. Jurnalnya ada 8, proceeding 7, bukunya 0, HKI-nya 1, penelitiannya ada 4 di 2016, 7 di 2013. Oke, nah ini data-datanya. Ini seluruh nama data dosennya. Ini. Klik di sini, saya ingin melihat oh data penelitiannya Usara, misalnya Bu Retno. Nah, ini klik di sini. Nah, ini data penelitiannya. PPI 2016 20 juta, ini berkasnya. Kalau klik download. Kemudian jika ada salah satu orang yang tidak ada di sini. Nah, jika tidak ada salah satu orang yang tidak ada di sini, maka bisa ditambah data list dosennya. Salah dicari dosen tersebut, misalnya di adanya di FKIP, misalnya di kalau di misalnya sejarah, misalnya contoh sus ada di sini, kita tambah. Nah, maka nanti kan ada di sini. Oke, berarti bertambah satu profesor. Satu profesor. Nah, ini profesornya Prof. Suswandari. Di sini datanya langsung bertambah otomatis. Jika ada salah satu yang ingin dibuang, ya tinggal di klik saja ini. Nah, ini data luarannya, Lunar Asia contoh. Nah, ini data luarannya. Ya, ini langsung ada luarannya. Baru ada penelitian mandiri, detailnya kita lihat sini. Nah, seperti itu. Ini dinamakan aplikasi akreditasi yang ada di SIMAKIP. Terima kasih.